koordinasi dalam rangka proses serah terima aset BUMN Rusun wilayah Nusa Tenggara 1 dan wilayah Nusa Tenggara 2. Dapat berjalan dengan baik dan memotivasi penerima manfaat untuk lebih cepat mempersiapkan dokumen setelah terima asetnya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan rapat ini secara resmi dibuka. Perkenalkan saya Rizka Uli Sianturi. Saya adalah subkor pengelolaan BUMN di Direktorat Jenderal Perumahan dan juga di BPIW. Jadi kalau ada proses-proses pengelolaan BUMN terkait perumahan, itu biasanya kami yang handle. Kali ini saya mau boleh paparkan serah terima yang ada di perumahan. Sebenarnya sih harapan besar kami sih, sebenarnya karena ini audiensnya ada dari satker dan juga ada audiens dari penerima hibah ya. Kalau bisa memang ada kelas-kelas yang terbagi-bagi, ada paparan yang bisa kami mau bagikan secara intensif untuk teman-teman di satker gitu. Tapi karena ada teman-teman juga yang di sini penerima hibah, jadi sulit untuk akhirnya bisa tajam paparannya kali ini. Jadi mohon kiranya kalau bisa ke depan ada kelas khusus untuk teman-teman dari satker dan juga ada kelas untuk penerima hibah sehingga bahan paparannya bisa ada penghususannya gitu. Kalau untuk kami dari Biro PBMN. Tapi kali ini karena gabungan jadi akhirnya cukup umum ya Bapak Ibu terkait serah terimanya. Kita lanjut. Ya, mungkin outline-nya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bentuk mekanisme serah terimanya, kita bicara dasar hukum, kita bicara tata kelola, kita akan bicara juga dokumen pendukung dan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi ketika kami melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan hibah yang masuk ke Sekretariat Jenderal. Kita mulai dari bentuk mekanisme serah terima ya Bapak-Ibu. Seperti Bapak-Ibu ketahui, PUPR membangun, memberikan, menyediakan penghunian melalui Direktorat Perumahan, melalui bagaimana proses hibah yang harus diusulkan oleh pengguna barang kepada kami di Kementerian Keuangan. Sekedar refresh bahwa dasar peraturan dalam hibah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, kemudian aturan di bawahnya adalah PP 27 2014 dan terakhir diubah dengan PP 28 dan kemudian diatur juga di peraturan Menteri Keuangan nomor 111 2016 tentang tata cara pemindah tanganan BUMN. Adapun pertimbangan hibah di antaranya karena adanya kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, kemudian pendidikan yang bersifat non komersial dan atau penyelenggaraan pemerintahan negara atau daerah. Nah, ini tadi disampaikan Bu Friska, mengapa harus nanti oleh Bapak Ibu di PUPR dilampirkan tentang seperti disampaikan tadi ADART atau akte pendirian dari yayasan atau lembaga penerima hibah tersebut. Nah, ini yang kami akan analisis apakah memang yayasan atau lembaga tersebut bergerak dalam kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan seperti yang tercantum di PUK 111. Kemudian berikutnya syarat yang harus dipersyaratkan dalam BUMN yang akan dihibahkan adalah yang pertama bukan merupakan barang rahasia negara, kemudian bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan atau tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara. Dan kewenangan yang ada pada kami adalah kalau di atas 10 miliar maupun di atas 100 miliar dari PUPR bisa mengusulkan kepada kami. Bahwa memang kita belanja 526 ini kan persediaan, tapi bukan persediaan pakai habis, tapi persediaan yang berkarakter modal. Sehingga pendekatannya adalah pendekatan aset tetap. Ketika pendekatan aset tetap, kita merujuk kepada standar akuntansi. Sampai 07, 05.
nilai perolehan. Berarti nilai perolehan untuk menghasilkan bangunan itulah yang akan menjadi nilai BMN yang kita serahkan nanti. Ini yang harus kita perhatikan benar-benar dari sisi teman-teman di petugas pencatatan, baik dari sisi persediaan maupun dari sisi simak BMN-nya. Kemudian ini progres di Nusa Tenggara NT1 dan NT2. Nah, ini yang kami terima itu aset yang dibangun oleh ex pengembangan perumahan yang saat ini tercatat di Balai Jawa 1. Tetapi objeknya ada di NTB dan NTT. Sementara aset yang dibangun oleh SNVT dulu dan sekarang menjadi Satuan Kerja Provinsi, NTT maupun NTB, kami belum terima untuk rusun. Sehingga kami belum bisa menginfokan data tersebut. Yang bisa kami infokan adalah aset yang dibangun, aset yang saat ini tercatat di Balai Jawa 1 sebagai penerima likuidasi dari ex pengembangan perumahan, tetapi objeknya ada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ini ada 143 ini terdiri. Ini baru sudah dihapuskan itu udah 11. Sisanya masih berproses. Direktur BUMN Kementerian PU terkait dengan serah terima nanti secara internal yang dilakukan oleh Kementerian PU kepada pemerintah daerah maupun yayasan atau lembaga sosial lainnya yang ada di pemerintah kota NTB maupun di pemerintah provinsi di NTT dan NTB itu, Pak. Jadi kalau terkait dengan SOP dengan hibah memang kemarin juga mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Yulistian ketika ada pertemuan di Bandung Direktur BUMN Kementerian PU terkait dengan serah terima nanti secara internal yang dilakukan oleh Kementerian PU kepada pemerintah daerah maupun yayasan atau lembaga sosial lainnya yang ada di pemerintah kota NTB maupun di pemerintah provinsi di NTT dan NTB itu, Pak. Jadi kalau terkait dengan SOP dengan hibah memang kemarin juga mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Yulistian ketika ada pertemuan di Bandung. Jadi bahwa untuk proses hibah atau surat hibah yang telah disampaikan dari pengelola barang kepada Presiden, tentu kita lakukan verifikasi dan kita lakukan untuk permohonannya secara berjenjang kepada Presiden. Dan itu waktu yang diperlukan mungkin kalau di kami, kalau memang itu sudah data-data tersebut sudah mendukung, itu ya paling lama itu 3 minggu. Nah, kalau terkait informasi tadi teman-teman ada yang ex-bangrum atau yang lama itu Bapak-Ibu, ya memang saat ini kami memang berkoordinasi langsung dengan teman-teman itu untuk satu persatu memetakan permasalahan. Karena tadi sempat diskusi internal kami di sini kebetulan dari Biro, apa tadi Bu? Ya, tadi ada perwakilan dari Sekda Provinsi NTB, juga kepala bironya hadir begitu. Jadi memang kami juga sudah menitipkan permasalahan yang ada. Kebetulan di NTB masih ada 16 lokasi dan kita sama-sama akan mencoba memahami atau memetakan kembali permasalahan yang ada. Jadi mungkin sedikit saya merekap apa yang sudah disampaikan teman-teman narasumber tadi, ya mungkin dari Biro BMN juga Bu Priska sudah menyampaikan kendala-kendala yang mungkin atau sering terjadi, ya Bu Priska. Penyesuaian dan sebagainya. Dan adapun pada saat saya langsung menerima tugas di sana di Kabid Perumahan beberapa bulan waktu yang lalu, bahwa saya langsung turun sendiri Bu, terkeliling termasuk di Ponpes di Mamben itu, bahwa berapa kali kita sana tidak pernah jumpa dengan pimpinan Ponpesnya sendiri. Padahal pada saat itu sangat kita menginginkan sekali bertemu sama beliau
sehingga apa-apa ya kekurangan yang belum yang menjadi persyaratan serah terima daripada aset ini segera dilaksanakan. Nah, sehingga pada saat itu juga saya merambat ke Anjani pada saat itu secara bersamaan, karena satu jalur di situ, bahwa alhamdulillah Anjani pada saat itu baru menerima surat serah terima pada saat itu. Sehingga pada saat ini kami juga belum ketemu sama para pimpinan Ponpes itu sendiri. Nah, inilah yang berapa anunya. Coba nanti, memang pernah dari awal-awal saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas di situ bahwa bagaimana upaya kita supaya setiap Ponpes yang belum menyelesaikan berkas-berkas serah terima di sini, bagaimana kita upaya bersurat ke masing-masing Ponpes. Tapi arahan Bapak Kepala Dinas pada saat itu, kita melakukan pendekatan secara ini aja dulu. Enggak yang boleh sampaikan. Akhirnya pendekatan itu kami lakukan. Nah, kalau dia terus molor-molor seperti ini, barangkali setelah selesai ini, barangkali kami akan bersurat lagi ke semua Ponpes yang belum menyelesaikan persyaratan-persyaratan daripada terima aset itu sendiri. Jadi memang kesulitan yang ada di Kabupaten Sumba Barat itu hanya di posisi IMB saja. Tadi Ibu Kabit saya, kebetulan Ibu Kabit yang baru, sempat koordinasi ke DPMP TSP. Nah, dari sana katanya, coba kita kaji dulu bahasanya. Ini yang mungkin akhirnya di kitanya itu dari pihak user yang mengajukan untuk pengurusan IMB tersebut, mungkin cara membantunya juga kita bingung apa yang perlu mereka kaji. Kan mereka baru kaji, jadi nggak tahu gitu loh. Mungkin ada contoh dari kabupaten lain untuk proses penerbitan IMB itu yang barang berupa milik negara, bukan milik Pemda, ini mungkin yang masih itu. Pak Ari, sertifikat ada, Pak? Ya, ada, Bu. Nah, itu tolong serahkan dulu ya, Pak. Sertifikat. Siap, surat kebenaran sertifikat. Siap, kemudian Ibu. Yang surat-surat lain nanti Bu Kadek tolong ya, surat pernyataan menerima rusun untuk hibah begitu kan. Nah ini ya, harus clear begitu. Mungkin yang sudah ada, jadi masalah di Bapak tinggal IMB begitu ya Pak? Siap Ibu ya. Oke, sisanya nanti tolong disampaikan ke Balai segera ya Pak. Nah, kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah Bapak belum punya contoh IMB untuk rusun pemerintah daerah, begitu? Yang bukan milik Pemda untuk penerbitan IMB-nya, sedangkan kan dari mungkin salah satu persyaratan adalah sharing Pemda itu diharapkan untuk penerbitan IMB itu adalah 0 rupiah gitu, Bu. Ya, gini ya, Pak. Bu, ya. Gini Pak Ari, proposal itu dari Bapak ke kami ya, minta ya Pak ya. Ya, saya sudah bantu pengurusan untuk satu pintu, cuman masih ada, saya sudah minta dari orang kejaksaan untuk sama-sama ketemu untuk membicarakan terkait kekurangan dokumen terkait IMB ini, cuman masih belum fix sampai sekarang Ibu, masih ada miskomunikasi saja Ibu. Untuk IMB-nya. Yang berikut, Kabupaten Ende untuk Wali Songo juga sama. Sudah beberapa kali saya turun ke lokasi, komunikasi sama Ibu siapa lagi, Ketua Yayasan, Ibu, apa namanya. Itu untuk IMB sama sertifikatnya belum juga, Ibu. Terus, Kabupaten Belu lengkap. Untuk Kabupaten Sika, untuk Kabupaten Sika, dokumen yang belum sertifikat tanah sudah. Untuk IMB sama bersedia menerima. Proses serah terima aset, kemudian perbaikan rusun yang rusak, itu revitalisasi itu baru bisa dilaksanakan setelah ada dokumen eksternal. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, itu menjadi memicu, menjadi pendorong bagi kami untuk segera kami mengurus IMB. IMB ini memang setelah bangunan ini jadi baru kami urus. Nah, ini dengan melihat kita zoom pada saat ini
Nanti kami akan berkoordinasi dengan Pak Anwar, teman-teman di Balai Perumahan untuk kita, memang untuk proses IMB itu sudah sampai tahap bahwa memang lokasi itu layak untuk dibangun rusun, jadi bukan untuk daerah pertanian ya Bu ya, jadi memang itu layak untuk diterbitkan IMB. Nah kami hanya pada tahap itu, karena memang kemarin pada saat itu kami masih terkendala dengan gambar desain. Nah dengan melihat atau mendengar penjelasan Ibu pada sore hari ini, nanti kami akan segera berkoordinasi dengan teman-teman di balik untuk kami memperoleh, salah satunya ada gambar rencana. Gambar rencana untuk kita segera memproses, membantu kita sama-sama nanti dengan teman-teman di balai untuk kalau ada kendala, tapi kami yang pastinya yang akan mengurus proses IMB yang sebenarnya awal itu kita sudah 50% jalan, Ibu. Tinggal sekarang nanti kita segera memproses lagi karena itu sudah sampai di tahap pihak kecamatan dan mereka sudah survei di lokasi kami. Kemudian yang kedua, nanti kami akan segera membuat surat kebenaran tentang sertifikat. Kemudian yang pasti setelah IMB ini jadi, Ibu, kami akan mengejarnya. Nanti akan kita lakukan. Gitu, Bu. Jadi kalau soal proses, boleh mereka urus, nggak apa-apa. Tapi itu disimpan di mereka. Kita tinggal nanti setelah permintaan dari teman-teman BPJN sudah dipenuhi oleh Balai Perumahan NTT, baru kita BASD, karena di lantai 4 itu akan diperbaiki. Itu Bu ya. Ya, terima kasih Pak Simon. Jadi itu Bu Keke, jadi sebenarnya dari teman-teman Sekjen dan Biro, dari Sekjen pun sudah siap sebenarnya untuk segera teman-teman PJN dan teman-teman ASN lain PU yang ada di Provinsi NTT untuk menggunakan. Tapi memang kita kena musibah sama-sama ya. Jadi kita akan bereskan, tapi tadi informasi dari Pak Simon, silakan segera diproses, tapi nanti perbaikannya tetap akan disiapkan gitu Pak Simon ya, untuk segera dimanfaatkan. Yeah. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar dan Pak Ino untuk dokumen eksternal hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti baru kita bahas internal, karena sepertinya kalau internal yang di NTT itu yang bermasalah tinggal yang di ini ya, PJN, itu dokumen internalnya belum ada di teman-teman balai mungkin ya. Nanti kita cek lagi pada saat internal pembahasan ya. Nanti mudah-mudahan Pak Angga dari PPK Bangrum bisa ikut standby. Terima kasih Pak Anwar dan Pak Ino, teman-teman yang di Provinsi Nusa Tenggara Timur atas waktunya, atas kesepakatannya juga. Pak Simon juga terima kasih banyak, sudah kita bahas satu persatu ini Pak Simon, Bu, masalah-masalah yang ada di kami, di wilayah kami, mudah-mudahan bisa kita selesaikan semua. Minimal sudah ada progres begitu yang bisa kita laporkan. Terima kasih Ibu Kasubid Wilayah 2, Ibu Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Balai Nusa Tenggara 1, untuk menyampaikan terkait dengan data eksternal. Dan juga kepada hadirin yang ada langsung offline hadir di sini, dan juga pada hadirin yang hadir secara virtual, ada Pak Simon, Pak Anwar, dan mohon maaf tidak bisa sebutkan kami satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas. Sebelum masuk ke data eksternal, nanti data eksternal secara rinci disampaikan oleh teman kami, Pak Herman. Nah ini sedikit untuk gambaran di Balai Nusa Tenggara 1 sampai sejauh mana untuk penyelesaian dokumen-dokumen rusun. Nah, ini yang akan kita lakukan ini adalah hibah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah. 2013 yang Ponpes Nujumul Huda.
Boleh Mas Dias nanti di share data internalnya. Belum ya. Kalau di kami sudah lengkap ya Mas Angga ya. Data internal untuk Nujum Ulhuda yang 2013 kecuali SBIT drawing. Ya, Mas Dias ya. Boleh diperbesar ya itu tayangannya, yang internalnya saja. Nanti nama rusunnya biar saya yang baca. Di siapa itu? Di maksudnya tayangannya? Di saya, Ibu. Oh, oke. Okay. Gitu ya. Mas Angga confirm ya, berarti nanti tinggal SBIT drawing yang belum ada ini untuk Nujum Ulhuda. Masa enggak? Tapi Bu. Ya. Tuh, SBIT drawing-nya ya, Bu. Atau sudah lengkap semua di Jawa 1? Kalau yang di kita catatannya sudah lengkap, Ibu. Nanti kalau memang apa ABD-nya coba juga. Dan ada keterangan dari teman-teman BMN memang sudah pernah diusulkan ke Ditsun itu Februari 2020. Iya, kan dari kalau makanya kemarin kita akan kembalikan gini Mas Angga seperti yang Jawa 2 dan Jawa 3 kemarin. Karena kalau memang data eksternalnya belum ada kan tidak akan pernah maju. Dan kami berharap nanti dari Balai Jawa 1 memang yang menyampaikan semuanya. Pak Angga gitu ya, mau internal mau eksternal karena teman-teman di NTB juga pasti butuh bantuan Pak Angga sebagai PPK untuk memenuhi sudah masuk di BPN atau dokumen siasan ini sudah masuk di Pemda yang mengurus IMB. Tapi sekarang ini kan cukup dengan surat pernyataan tapi tidak bukti di sudah masuk ke BPN maupun ke Pemda. Itu diabaikan juga nggak apa-apa, yang penting ada pernyataan dari pihak calon penerima ini, surat pernyataan. Kalau enggak, ini kita nunggu sampai dokumen persyaratan ini lengkap, ini aset keburu rusak, pada saat kita serahkan, banyak yang minta perbaiki dulu. Ini pengalaman di kita, Ibu. Jadi salah satu strategi untuk mempercepat, terutama yang dibawa 2018, itu mereka minta kalau bisa sih kita nangani, tapi ya tidak terlalu literlek kita membaca peraturan, tapi ada solusi lain yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu Bu, jadi rata-rata kebanyakan yang kami terima itu surat pernyataan dalam pengurusan. Itu Bu, okay. Saran kami. Siap Pak Simon, udah didengar ya Pak Anwar dan Pak Ino dan Pak Angga tadi urusan yang temuan begitu dari Pak Simon juga tadi ya informasinya bahwa diusahakan untuk usernya gitu ya Pak Simon ya mengeluarkan surat pernyataan begitu. Betul Bu, betul Bu. Surat pernyataan dari user, dari penerima Bu. Oke, bisa Pak Anwar kira-kira diproses? Mudah-mudahan bisa Pak Simon, Bu Esa. Kalau kita mengharapkan mungkin dengan surat pernyataan sedang dalam proses saja mudah-mudahan bisa keluar. Karena mungkin proses IMB ini kita kelihatannya memang harus tahapan-tahapannya harus dilalui, kelihatannya seperti itu. Jadi kita harapkan mudah-mudahan surat pernyataan saja kita bisa dapat dulu sesuai arahan Pak Simon tadi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Tambahan dikit, Bu. Silakan, ya. Silakan, Pak Simon. Pak Anwar dan Pak Ino, kalau sedianya dokumen internal kita sudah lengkap, tinggal dokumen eksternal. Dokumen eksternal yang paling mutlak itu surat pernyataan kesediaan menerima, bermaterai 10.000 sekarang. Itu paling mutlak, Pak. Kalau IMB dan sertifikat tanah itu kan menunjukkan keabsahan. Ya, ketentuan dalam peraturan. Cuman kalau misalnya itu butuh waktu yang lama.
kita minta surat pernyataan dari pihak penerima bahwa itu dalam proses kepengurusan, supaya ini biar mempercepat kita melakukan serah terima. Karena itu memang perintah pimpinan Pak Menteri sampai Sekjen ke Pak Dirjen, karena aset yang lama-lama ini cepat kita selesaikan serah terima, supaya apa? Kita menghindari satu, revitalisasi pemeliharaan. Yang kedua, penilaian ulang. PP 85 itu, penilaian ulang. Revaluasi aset. Ini saat ini, tahun ini kita belum ada revaluasi. Tapi kalau semakin lama kita tidak menyerahkan, muncul lagi revaluasi, pusing lagi kita nanti, Pak Anwar, Pak Ino. Jadi biar kita menghindari ada revaluasi di perumahan. Contohnya teman-teman di Cipta Karya, Bina Marga, SDA, itu mereka reval aja pusing. Ya, kita menghindari itu. Itu yang diminta oleh Pak Dirjen, supaya yang lama-lama ini kita proses nih. Sekiranya syarat mutlak yang saya bilang tadi, Pak, surat pernyataan kesediaan menerima, dia tanda tangan. Yang lain itu butuh waktu yang lama. Mau nggak dia mengeluarkan surat pernyataan? Supaya ini kita proses, menghindari tadi, Pak, pemeliharaan yang berulang, kemudian revaluasi. Dua itu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Simon, update-nya lagi, tambahan informasinya. Jadi, begitu ya, Pak Anwar dan Pak Ino, dilengkapi saja sesuai masukan dari Pak Simon bahwa surat pernyataan kesediaan menerima itu yang menjadi mutlak dengan materai 10.000 dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan semua. Oke, yang Ponpes Wali Songo, ya. Kemudian yang baru-baru ini Pak Anwar, yang Pemkab Sika, kemudian Kejaksaan Kupang dan Kepikepan Borong. Nah, ini internal dan eksternalnya bagaimana ini? Silakan yang Pemkab Sika dulu, Pak Ino. Pemkab Sika kalau untuk internalnya udah lengkap, Ibu. Eksternalnya atau internal? Oh, PHO-nya aja yang belum. Kalau dokumen lain ada semua. Cuman dia kan belum selesai, Ibu. Ada beberapa kontrak di dalam tuh, Ibu. Oke, berarti internal akan dilengkapi selesai bangunan. Nah, kalau untuk sertifikat IMB dan yang lain-lain seperti apa, Pak Ino? Kalau itu saya sudah komunikasi sama mereka. Ternyata sertifikatnya belum ada juga. Cuman saya terus intens komunikasi sama mereka untuk melengkapi IMB sama sertifikat. Intinya IMB sertifikat dalam proses saja. Kalau bersedia menerima hibah belum bisa juga kan, Ibu? Belum 100%. Oke. Apakah bisa dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin akhirnya gitu tugas kami dalam dua hari ini bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih banyak partisipasinya teman-teman yang hadir, baik di Zoom maupun yang hadir langsung. Terima kasih Bapak dari Lombok Timur masih berkenan hadir sampai saat ini, dan teman-teman dari Sika dan semua yang kemarin user yang alhamdulillah juga ikut bersama-sama kita hadir, sudah membantu kami menyelesaikan acara ini. Terima kasih banyak, hanya Allah yang bisa membalas semua yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan insya Allah ini hanya untuk kepentingan kita sama-sama. Terima kasih sekali lagi mewakili Pak Direktur Rumah Susun. Mohon izin saya menutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih panitia semuanya, Bapak Ibu dari NTB, NTT. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Pak Simon. Allah ketemu lain waktu. Mas Angga, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Pak Anwar, mari semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak, ya. Kita ada minta catatan ini.
Baik, terima kasih Bu Eza. Dengan pembacaan kesimpulan dan kesepakatan target waktu tadi, maka berakhirlah acara kegiatan rapat koordinasi dalam rangka percepatan proses serah terima aset BUMN Rumah Susun di wilayah Nusra 1 dan Nusra 2. Kami sebagai penyelenggara acara mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila ada ketidaknyamanan selama kegiatan ini berlangsung. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.